Halo, kembali lagi di Majapahit Collection. Hari ini saya mau mereview berupa Kere Super 48. Sebelumnya, bagi kawan-kawan yang baru pertama hadir di sini, bisa dilihat ya video Kere Super dari 41 sampai 47 ada di satu playlist ini. Dan keris tersebut sangat bagus semua loh, karena itu merupakan koleksi keris super dari Majapahit Collection. Oke, langsung saja saya tunjukkan keris super 48, sangat istimewa loh dan berbeda sekali daripada umumnya. Oke, langsung saja ya. Kerisnya berbentuk seperti ini. Ini 48-nya loh ini. Ini dilihat dari warangkanya aja udah terlihat cukup wingit ya, atau sangat kuno banget. Dan ini juga didapatkan tanpa handle ya. Jadi saya review juga apa adanya. Ini dari warangkanya aja terlihat banget loh kunonya ini. Ini kayunya ini berwarna kecoklatan. Dan untuk bagian sarungnya terbuat dari bahan perak. Dan untuk bagian tengahnya ini sepertinya tulang loh, tulang kuno. Jadi kombinasi yang sangat bagus sekali ini. Ini untuk baliknya. Untuk sarung dan warangkanya ini masih utuh semua ya. Oke, langsung saja saya tunjukkan kerisnya ya. Ini dia. Kerisnya seperti ini. Wow, berbeda sekali ya daripada keris sepuh pada umumnya loh. Terlihat banget ini dari motifnya simple, tapi ya kawan-kawan bisa nilai sendiri ya. Ini kerisnya lurus ini, dan di bagian sini ada lubangnya loh. Cuma seperti biasa ya, untuk jenis nama pamor atau jenis kerisnya saya kurang paham. Siapa tahu kawan-kawan tahu, bisa tolong tulis di komen ya. Seperti ini kerisnya. Ini dulunya pasti sudah dicuci ini, karena warnanya putih ini. Dan ini untuk baliknya. Wah. Coba saya dekatin dari samping ya, siapa tahu lebih jelas. Seperti ini. Wah. Ini untuk pamornya apa ya namanya ini ya? Nanti kalau kurang jelas bisa dilihat di akhir video ini ya. Lebih jelas, lebih detail. Ini pamornya ada ini, cuma saya kurang tahu ya nama pamornya ini. Ini juga pamornya terlihat banget di bagian bilah sini. Nah, seperti ini. Tentunya dengan patina kunonya juga ya. Keren ya. Apalagi ininya, wah, kelihatan wingit banget ini. Oke. Ini juga sama loh, sepertinya ini kalau ditambahin handle keris dengan bahan dari gading gajah, wah, sangat berwibawa ini.
Apalagi dengan kombinasi warangka dan sarung seperti ini. Pasti bagus banget ya. Cuma saya sih suka apa adanya dapatnya. Jadi ya saya biarin, sengaja tidak saya tambahin handle. Apalagi saya suka kunonya itu. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya review Kris Super 48 nya. Seperti biasanya, kalau kawan-kawan mau melihat video detailnya, sebentar ya, mohon maaf, ini keringetan di sini. Seperti biasanya, kalau kawan-kawan mau melihat video detailnya, bisa dilihat di akhir video ini. Oke, dan salam sukses. Thank you.